Mantan Ketua PWI Bartim, Yartono, beserta sejumlah wartawan kabupaten setempat melaporkan oknum inisial R yang diduga merupakan salah satu mantan karyawan perusahaan PT Sentosa Laju Sejahtera SLS. Pelaporan itu sendiri disebabkan lantaran tanggapan R dianggap telah melecehkan pelapor dalam menjalankan tugas kewartawanannya atas pemberitaan terkait aktivitas tambang batubara di wilayah Desa Dorong, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, milik PT SLS. Melalui pesan aplikasi WhatsApp, R menawarkan harga untuk tidak membuat berita terkait aktivitas perusahaan yang dikeluhkan warga setempat. Hal tersebut disampaikan Yartono seusai membuat laporan di Polres setempat Rabu 17 bulan Juli tahun 2024 dengan menunjukkan lampiran alat bukti berupa chatting antara wartawan dengan R. Hari ini kita mendatangi SPKT, kemudian Satreskrim Polres Barito Timur. Kita melapor dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melaporkan saudara R ini, inisial, atas dugaan pencemaran nama baik. Karena ini menyangkut profesi kinerja wartawan atau jurnalis yang melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Barito Timur. Yang mana tugas utama kita adalah mewartakan, menyebarluaskan informasi yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Nah, dengan adanya beberapa alat bukti yang kita pegang hari ini, salah satunya kita beberkan di sini alat bukti yang kita pegang. Setelah muncul berita dan viral, itu ditulis kalian minta berapa. Nah, itu tidak tahu kita maksudnya apa kalimat itu. Yang berikutnya ada lagi, bikin berita tidak berguna hanya untuk mencari uang. Nah, itu maksudnya apa? Jadi ini yang perlu kita klarifikasi nanti dari pihak oknum R ini, yang notabene kita tidak tahu apakah dia masih karyawan PT SLS atau sudah resign. Nah, itu. Sementara pihak Satreskrim Polres Barito Timur menjelaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dan berencana akan menghubungi pihak terlapor dan pelapor dalam waktu dekat. Para awak media mencoba menghubungi pihak manajemen PT SLS melalui via handphone Andi Ramdhani Zain Subha CGS, namun dirinya menyebutkan inisial R sudah tidak bekerja di PT SLS. Terkait konfirmasi pelaporan, Andi tidak bisa memberikan tanggapan karena masih cuti. Dari Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ahmad Fahrizali, Tim Liputan Silpa TV. Satu lagi, satu, dua, tiga, satu, dua.